Hai, Assalamualaikum. Selamat datang ke YouTube channel Miss Baira TV. Video kali ini Miss Baira nak senaraikan 5 pasangan artis Malaysia kali pertama beraya sebagai suami isteri. Maksudnya diorang ni baru kahwin lah. Kalau ada nama artis yang tertinggal, korang boleh komen di bawah. Tapi sebelum tu, jangan lupa subscribe YouTube channel Miss Baira TV untuk lebih banyak video menarik tentang artis Malaysia pada masa akan datang. Nombor 1, Neelofa dan Haris. Pada 27 Mac 2021, Neelofa sah menjadi isteri kepada Puris atau nama sebenarnya Muhammad Haris bin Muhammad Ismail kira-kira pukul 11.40 pagi. Syawal tahun ini, mereka memakai baju raya sedondon berwarna navy blue. Sekadar info, Neelofa dilahirkan pada 10 Februari 1989 dan tahun ini berusia 32 tahun. Puris atau nama sebenarnya Muhammad Haris bin Muhammad Ismail dilahirkan pada 2 Mei 1995. Puris yang lebih muda 6 tahun dari Neelofa memasuki usia 26 tahun pada tahun ini. Nombor 2, Ristina dan Isa Khan. Dengan sekali lafaz, pelakon Ristina dan Isa Khan sah menjadi pasangan suami isteri pada 12 Mac 2021. Kali pertama menyambut Syawal bersama, Ristina dan Isa Khan memakai baju sedondon berwarna biru gelap. Sekadar info, Nur Ristina Muning binti Zainul Ilyas dilahirkan pada 19 November 1989 dan tahun ini berusia 32 tahun. Manakala Isa Khan atau nama sebenarnya, Muhammad Farah Aidit Ali Dad Khan dilahirkan pada 16 Julai 1993. Tahun ini dimasuki usia 28 tahun. Isa Khan lebih muda 4 tahun dari Ristina. Nombor 3, Intan Ladiana dan Haris Alif. Dengan sekali lafaz, pelakon cantik Intan Ladiana sah bergelar isteri kepada penyanyi dan pengacara Haris Alif pada 5 Februari 2021. Haris dan Intan memakai baju raya sedondon berwarna ungu kelabu gelap. Comel pula diorang bergambar siap dengan kucing comel milik mereka, Pablo. Nur Haris Alif bin Nur Rashidi dilahirkan pada 2 September 1999 dan tahun ini masuki usia 22 tahun. Manakala Intan Ladiana dilahirkan pada 2 Jun 1982. Tahun ini dimasuki usia 39 tahun. Jarak umur mereka adalah 17 tahun. Nombor 4, Aida Jebat dan Nabil Maher. Alhamdulillah, dengan sekali lafaz, penyanyi dan pelakon popular Aida Jebat sah bergelar isteri kepada pengacara Nabil Maher pada 1 Januari 2021. Aida dan Nabil memakai baju berwarna coklat sedondon dengan ahli keluarga Nabil. Pada 28 April 2021, pasangan ini berkongsikan yang mereka akan meniman cahaya mata pertama tidak lama lagi. Aida Jebat ketika itu sudah hamil 4 bulan. Aida Jebat atau nama penuhnya Nur Suhada Jebat dilahirkan pada 17 Mac 1992 berusia 29 tahun pada tahun ini. Manakala Nabil Maher dilahirkan pada 28 April 1988 dan memasuki usia 33 tahun pada tahun ini. Nombor 5, Ernie Zakri dan Syamel. Pasangan penyanyi popular Ernie Zakri dan Syamel telah disatukan sebagai pasangan suami isteri pada 26 Mac 2021. Melalui video di Instagram ABPH33, Syamel dan Ernie memakai baju berwarna ungu sedondon untuk raya tahun ini. Ernie Zakri dilahirkan pada 23 Jun 1992, bakal memasuki usia 29 tahun pada tahun ini. Syamel pula dilahirkan pada 26 November 1993, memasuki usia 28 tahun pada tahun ini. Jadi ini antara 5 pasangan artis Malaysia kali pertama beraya sebagai suami isteri. Mana tahu tahun depan kali pertama beraya sebagai ibu bapa pula. Apa komen korang?